Ini pula usaha menangani penyebaran video bersifat provokatif dan fitnah di aplikasi TikTok. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menjelaskan, ketika ini kerajaan tidak berhasrat menyekat atau menutup platform berkenaan. Bagaimanapun, jelas beliau, jika wujud pelanggaran kandungan, tindakan sekatan akan dilakukan oleh platform media sosial itu. Kita tak berniat untuk menutup TikTok pada waktu ini. Tapi sekiranya ada berlaku apa-apa pelanggaran, ada beberapa langkah termasuk segera memastikan rakyat mendapat maklumat yang tepat. Sekiranya akaun ataupun konten itu melanggar community guideline, garis panduan community bagi TikTok dan sebagainya, tindakan oleh platform itu boleh dilakukan. Oleh platform, bukan oleh kerajaan.